copot, bocor mungkin ya, dan bikin macet. Ini udah sore, agak aneh sih di arah Jakarta. Itu ada hujan mendung, tapi arah Tangerang ini malah terang benderang. Now you're on the way to IKEA. Karena gua mau beli tutup toples. Aneh ya, mau beli tutup toples saya gitu, repot-repot ke IKEA. But ya, yes, tutup toples. Itu bis Alam Sutra gitu ya, Tangerang lucu ya. Ya Alam Sutra doang nih bis. Kayak roti tawar. Nah ini sedikit tips juga kalau kalian ke IKEA mau parkir mobil, parkir yang ujung sebelah sana deket pintu keluar, supaya ketika kalian keluar mungkin kalian bawa banyak barang, jadi kalian nggak perlu gotong jauh-jauh. Itu sedikit tips, pro tips. Itu pro tips dari Mayor IKEA ya. Kalau kalian main Swarm atau Foursquare, nah, gue jadi mayor di sini karena sering banget check-in. Sebulan nggak sampai tiap hari juga sih ke sini, tapi ya sebulan adalah berapa kali. Oke, kalau kalian nggak percaya, Mayor IKEA 148 kali ke sini. Uhu, kita lagi di IKEA dan gue lebih suka ke sini hari biasa sih. Karena ya nggak terlalu ramai-ramai banget. Ini masih di area masuk. 2020 ini ada berita yang agak sedih, yaitu adalah IKEA tidak lagi akan merilis buku katalog versi cetak lagi. Sepertinya begitu ya. Katanya akan lebih fokus di digital marketing. Tapi gue menyayangkan aja sih, gue senang karena bukunya gratis. Gue udah koleksi buku katalog IKEA itu udah sejak dari belanja barang-barangnya di Singapura. Jadi begitu kaget ngeliat, kan senang koleksi buku kayak Monocle gitu. Begitu lihat buku IKEA katalog kayak begitu bisa gratis, langsung gue ambil banyak gitu. Terus ya, di Indonesia begitu buka ya semangat, ngambil juga banyak. Terus bagi-bagi ke teman, saudara. Dan ya ternyata mereka nggak akan cetak lagi katanya. Dan gue menyayangkan sih, menurut gue kalau seandainya mereka mungkin terbeban dengan biaya pencetakannya dan mau bagian gratis, sebetulnya menurut gue nggak apa-apa sih, mereka cetak aja. Memang kita bisa tetap menikmati kontennya dengan digital gitu kan. Tapi seandainya ada versi cetak, ya it's a collectible item loh menurut gue. Gue kayaknya punya versi setiap ke tahun katalog IKEA sejak 2013 mungkin ya. Jadi kalau misalnya mereka terbeban dengan biaya cetak, menurut gue ya mereka jual aja gitu loh, gak ada salahnya. Ini problemnya orang yang pakai masker ya dan kacamata berembun. Ya itu sih, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sayang banget kalau katalog IKEA itu gak bisa rilis versi cetak lagi. Dijual gak apa-apa. Harga berapa ya? Harga 100 ribu pun mungkin gue masih beli aja satu lah. 50 ribu lah mungkin ya. 40, 30. Di bawah 50 ribu mungkin kalau untuk menurut gue kebanyakan orang akan merasa itu affordable untuk dibeli gitu lah. Di bawah 50 ribu mungkin. Ya atau 100 juga oke lah. Bahannya juga tipis kan. Oke, karena kita udah di IKEA, mungkin akan sedikit ajak kalian lihat-lihat dan ngobrolin mungkin. Oke, artificial plant yang cuma 50 ribuan. Dan ya, IKEA yang menarik itu ya, dia kayak museum ya. Ini kayak display baru. Baru masuk langsung dikasih lihat bed. Dan baby bed. Baby bed.
toilet. Baby. Terus ini pajang-pajang. Ini bagus juga ya buat taruh-taruh botol. Tuh, baru kita ngomongin katalog Go Digital. Ini masih dekat area masuk, area sofa. Menarik ya, bisa buat sekalian naro-naro barang. Cuma harganya lucu gitu ya. Oke, artificial plant-nya bagus juga ya. Pot-nya 29, artificial-nya 50.000. Ini menarik sih. Kayak buat aksesoris YouTube gitu, oke juga nih. For your info, buat kalian yang mungkin nggak tahu, kebanyakan boneka IKEA itu, bukan kebanyakan, mungkin everything di seluruh dunia always made in Indonesia. Oh enggak, this one is made in Vietnam. So ya, yeah, enggak salah, made in Indonesia ya. Area ruang kerja. Standing desk, meja duduk berdiri dari IKEA. Rangka bawahnya 3.200 ya. Ini standing desk, meja duduk berdiri dari IKEA. Manual sebetulnya, pakai ankle. Tapi kakinya aja 3.200.000. Sementara kalau di online bisa dapat 3 juta udah enggak manual. Oke, tarik keluar, terus putar. Oke, jadi mungkin gue pakai kesempatan ini buat ngobrolin juga sedikit, memperkenalkan tentang kenapa gue bisa suka IKEA. Jadi kayak gue sempat lihat rekomendasi dari teman sih sebetulnya. Dan pertama ketika gue kenal IKEA itu, IKEA memang belum ada di Indo sih, baru ada di Singapura doang. Terus jadi gue sempat beberapa kali terbang ke Singapura sekedar untuk ya pengen jalan-jalan, salah satu ke IKEA atau belanja Uniqlo. Tapi ya waktu itu sih memang IKEA udah ada kabar yang mau buka di Indonesia juga. Terus ya, dan tiket ke Singapura juga sebetulnya waktu itu kan gak terlalu mahal ya, kayak pulang pergi bisa kayak 1 juta kurang atau kurang lebih 1 juta gitu. Terus jadi ya gue pikir it's okay untuk sekali-kali jalan-jalannya ke IKEA. Terus jadi ya itulah jadi kayak awal perkenalan gue sama IKEA. Dan syukur akhirnya buka di sekitar tahun 2013 ya kalau nggak salah, di Alam Sutra, Tangerang. Terus ya, di hari pertama buka gue sampai kayak 3 kali bolak-balik gitu, karena bawa barang, terus kepikiran balik lagi beli lagi, kepikiran balik lagi beli lagi. Terus ya, menurut gue menyenangkan sih belanja di IKEA itu, karena kasih banyak inspirasi. Dan gue senang karena IKEA bisa kasih inspirasi juga, nggak cuma ke gue, tapi juga ke banyak orang Indonesia yang mungkin nggak punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mereka bisa datang dan dapat inspirasi gimana properly meningkatkan kualitas hidup mereka di rumah gitu kan. Jadi ya itulah sedikit cerita gue dan IKEA gitu kan.
karena ya awal-awal ketika gue kenal IKEA, IKEA belum ada di Indo, sehingga gue belajar di Singapura, mau nggak mau gue belinya itu yang barang-barang yang kira-kira bisa dibawa dengan koper, jadi nggak bisa gede-gede banget. Dan ya seperti itulah, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kalau kalian yang belum tahu, IKEA itu sebenarnya dari Swedia. Mungkin kalian pernah dengar nama Swedia. Jadi Swedia itu ada sekitar Eropa Utara. Dan tapi produk-produknya itu gue rasa kebanyakan made in China. But ya, yang penting kualitasnya bagus aja lah ya. Kaget. Oh, sebelum gua tutup video ini yang gua beli hari ini. Jadi hari ini sebenarnya rencananya cuma beli tutup toples yang ternyata nggak ada. Itu toples yang ini maksudnya ya. Tapi ternyata tutupnya doang yang karetnya nggak ada, jadi beli toples aja. Ini harganya cuma 29.000, 30.000 lah ya. Tapi tiba-tiba terinspirasi ini meja setrika yang bisa buat berdiri dan bisa diatur sih ketinggiannya, mau berdiri, duduk, terserah sih. Ini, oh my god, beberapa ratus ribu lah ya. So ada bohlam, ini tanaman artificial plant yang menurut gue sih bagus, karena daunnya itu kayak hijau, hidup banget gitu ya. Terus gue beli dua deh itu. Terus beli anduk dan bohlam kecil dan ya, yang lain gak terlalu penting, udah gitu doang sih. Oke, jadi ya gitulah, jangan heran kalau di IKEA kalian rencana beli apa, terus keluarnya malah beli apa gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Evi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye!